Rimbayu banjir, Kedangmurung banjir, ini semua orang naik feri, ferinya jadi rame. Nah, ini Rimbayu. Berapa? Ini Sungai Mahakam di bagian Kampung Rimbayu. Ini penyeberangan mau ke Kota Bangun seberang, atau yang mau ke Muara Wis juga lewat sini. Jadi karena anda bisa lewat Kedangmurung, jadi yang mau ke Kota Bangun dari Rimbayu nyebrang dulu ke Kota Bangun seberang. Itu Kota Bangun seberang. Nah, itu pembalap Kota Bangun loh. Pembalap Chess Kota Bangun. Lagi tes. Sampai sudah kita di Kota Bangun seberang. Berarti ini masih lewat lalu jembatan ini masih dapat ya? Ada, berarti lalu atas. Sekarang kita di Kota Bangun seberang, mau nyebrang ke Kota Bangun. Nah, ini di Kota Bangun seberang jalannya hampir terendam. Kedangmurung udah nggak bisa dilewati, jadi kita lewat sini kawan. Lewat Kota Bangun seberang, mau ke Kota Bangun dari Rimbayu. Nah, ini sekarang di feri penyeberangan Kota Bangun. Bentar lagi nyebrang, masih nunggu penumpang. Oh, masih kapal ferinya. Kacinting, Dongping, Myanmar. Nah, jadi kalau Kedangmurung banjir, ini penyeberangan di sini semakin ramai. Tambah satu penumpangnya. Nah, itu Kota Bangun kelihatan dari jauh.
Hilir mudik, silih berganti. Penuh sudah. Muatannya penuh. Ini enggak lama lagi berangkat menyeberang. Oh, ini kayaknya langsung berangkat sudah. Menyeberang ke Kota Bangun. Berangkat. Mitra Ferry Etam. Dari yang sini, karena kalau sudah berangkat di sini yang dingin sangat panas. Inilah kesibukan Sungai Mahakam di daerah Kota Bangun. Penyeberangan ferinya cukup sibuk. Sudah sampai kawan-kawan, kita sudah sampai di Kota Bangun, ibu kota kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Gantian dulu kawan, gantian. Pelabuhan ferinya yang di sini agak sempit, jadi harus bergantian. Oke, sobat YouTube. Sampai di sini dulu, menyeberang dari Rimbayu ke Kota Bangun seberang, dan dari Kota Bangun seberang ke Kota Bangun. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.